Ya, memang tidak boleh dimusnahkan. Menurut saya ini tidak bisa dimusnahkan dengan begitu saja tanpa melalui pengusutan yang lebih tuntas. Sehingga kalau sampai dimusnahkan kan nanti barang buktinya bisa hilang. Sehingga yang terbaik ini betul-betul dituntaskan oleh aparat penegakan hukum sehingga betul-betul dicari sebab musababnya, siapa yang melaksanakan, dan bahkan kalau ada aktor intelektualnya juga harus betul-betul bisa terkuak, karena ini permasalahan-permasalahan yang cukup krusial apalagi di dalam kita menghadapi tahun-tahun politik ini.